juga membahas bahwa ojol akan menjadi formal. Pendapatannya minimumnya itu UMR, minimumnya. Dan kepada ojol, saya ingin melakukan perubahan yang mendasar. Ojol selama ini kan menjadi bukan apa pekerja yang formal. Dalam konteks pemikiran saya, kemarin ketika di IKN, kami juga membahas bahwa ojol akan menjadi formal. Sehingga kalau formal, maka pendapatannya minimumnya itu UMR, minimumnya. Kemudian diatur bisa lebih dari itu. Dan pemerintah sekarang ini sedang merumuskan itu. Nah, kalau nanti saya menjadi Gubernur Jakarta, saya akan mendorong itu. Sehingga ada kepastian pendapatan dan juga pelayanan kepada ojol ini yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.